Hello WhatsApp. Balik lagi bersama kita, gua Andri, gua Ancep di Sobat Papers. Oke. Kali ini kita masih mereview liquid dari Chaplin. Chaplin ini US apa lokal men? Kayaknya lokal, tapi nggak tahu lokal kayaknya. Lokal ya. Chaplin di sini ada kok tulisannya ini, kalau mau lu lihat sendiri di Instagramnya Chaplin_distribution. Nah, lu boleh lihat aja dulu di situ. Ini rasanya strawberry cheesecake 60 mili, harganya 150, nikotin 3 miligram, biji-bijinya 70-30 nih, 70-30. Warna liquidnya agak kekuning-kuningan karena nikotin sih men, ini normal kayaknya ya, kayaknya warna-warna kuning gitu lah. Sip. Dah, kita coba langsung. Oke, kita tes liquidnya. Gue sekilas tadi ngerasa buah markisa. Enggak, ini strawberry asem gitu pas ya. Dicobain. Cobain aja. Coba aja lu. Tapi ada gatelnya pas gue cobain. Nikotinnya itu ya kalimannya. Kalau dirasain langsung itu strawberry buah. Buah seger, cheesecake-nya enggak begitu. Cheesecake-nya enggak ketemu, malah enggak ketemu ya. Strawberry-nya itu mungkin kalau di tes di bagian beda rasanya. Jadi pas apa, men? Gua masih Interion. 75, temizer-nya dari Coil, gua pakai kantal 24. 6 lilit. Dapat ohmnya berapa? Diameternya 0,33. Ohmnya 0,28. Gua pakai device Carion atau measure dari Coil. Pakai coilnya ukuran 26, 2,5 mili, 6 lilit. Ohmnya 0,38. Gua main di 55 watt. Salah men, kurang aqua ini kayaknya. Yuk coba hisap. Inhale dulu ya. Inhale sih. Hambar ini. Jadi strawberry tipis. Apa? Strawberry tipis. Cheesecake-nya tipis. Bingung. Biasanya kalau rasa gini US ya men ya. Iya enggak sih? Enggak, ini lebih ke hambar jatuhnya. Hambar. Excel-nya. Excel-nya pun tipis. Aftertaste-nya tipis, enggak manis juga. Liquid ini serba tipis. Iya. Gua ngerasainnya ya, serba tipis. 70-30. Gak tau settingan guanya yang salah. Tapi biasanya settingan kayak gini sih kalau rasa nyampe. Gua ini main 70 watt. Apa? Gua gedein ya? Gua terus lagi coba lo. Belum ketemu ini ya. Gua di 65 nih sekarang nih.
gimana men? Agak better sih, ditambah liquid lagi tadi. Jadi yang inhale-nya strawberry segar, strawberry ini ya, apa buah gitu. Terus cheesecake-nya tipis, krim-krimnya juga tipis. Exhale-nya lebih dominan, tetap strawberry-nya tapi tipis banget. Cheesecake-nya gua enggak ngerasain ada cheesecake di sini. Aftertaste-nya terusnya manis sedikit. Cheesecake-nya ada sih, dikit banget, tipis. Ini emang tipis liquid ini. Lu cap? Ya. Gua langsung aja lah karena enggak ada perbedaan. Pas di inhale exhale yang gua rasa sih strawberry buah yang ada yang masih baru dipetik, masih seger gitu men strawberry-nya. Kalau kata gua sih udah diolah. Iya, cuman asemnya masih ada. Iya. Karena masih ada strawberry-nya itu ada asem-asem manis gitu. Dan si cheesecake-nya ini emang benar-benar enggak kerasa, enggak ketemu. Entah emang bener kita salah settingan atau emang liquidnya kayak gini serba tipis. Yang kerasa emang strawberry-nya aja, makanya kita tadi beberapa kali netes, siapa tahu enggak, nah kurang banyak atau gimana, karena emang enggak kesampein dari rasa yang katanya strawberry cheesecake-nya itu tipis. TH-nya soft ya men ya, aftertaste-nya agak asem-asem gitu, ada asem strawberry-nya sih yang gua rasain. Iya enggak? Gua iya. Tapi tipis rasanya, jadi lebih ke ambar. Ada cuman hambar gitu. Gua enggak ketemu sama sekali si cheesecake ini. Ya. Mungkin langsung kesimpulan. Jadi liquid ini Chaplin yang rasa mungkin strawberry cheesecake. Ini ekspresi dari si Chaplin yang enggak ngomong. Jadi rasanya flat rasanya. Kita rasain flat. Mungkin dari Chaplin, makanya dikasih nama Chaplin. Ya gitu mungkin dari liquid Chaplin 60 ml ini rasanya tadi udah disampaikan strawberry tipis, strawberry segar ya. Cheesecake-nya enggak kerasa. TH-nya soft. Terus si apa? Aftertaste-nya agak asam segar. Hambar ya. Hambar tapi ada asam-asam gitu. Gitu aja, jangan lupa subscribe channel Sobat Vapers di video selanjutnya ya. Ditonton terus, jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang masih bingung nyari-nyari liquid ya. Tonton dulu video, tonton dulu beres ya, beres biar nggak ada salah paham ya. Kita orangnya jujur sih, kita review jujur. Gak enak ya bilang gak enak ya. Terus jangan lupa juga di komen, kasih saran, masukan positif maupun negatif terserah kalian, kita pasti baca ya men ya. Dan kalau sempat kita bales, kita orangnya nggak baperan sih. Gak baperan kita. Mau negatif apapun komentarnya. Ya. Like juga kalau kalian suka ya videonya. Dan jangan lupa vape hanya untuk 18 tahun ke atas. Di bawah 18 tahun. Jangan dulu vape. Mungkin gitu aja. Aja dari kami. Salam dari kita. Salam Sobat Vapers.